Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin wa alihi ajmain. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmata Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruha washtaghala bitahsil wa qira'atil ilmi alayhi hatta jama'a daqa'ikal ulum wastakmala min fadha'ilin nafsi. Ketahuilah bahwa salah seorang daripada murid-murid yang terdahulu, si murid ini melazimi berkhidmat mengabdi kepada Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Si murid itu bekerja dengan menghasilkan dan membaca ilmu atas Imam Ghazali, sehingga si murid tadi telah mengumpulkan ilmu-ilmu yang halus-halus dan menyempurnakan daripada keutamaan-keutamaan diri. Summa innahu fakkara yawman fi hali nafsih wa khatara ala balih wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum وصربت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي لي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركه. Kemudian si murid tadi sudah sekian lama belajar ilmu dengan Imam Ghazali dan mengumpulkan berbagai macam ilmu, lalu dia berpikir suatu hari tentang keadaan dirinya. Lalu murid tadi terlintas di hatinya, ujar si murid tadi, aku telah membaca berbagai macam ilmu-ilmu dari Imam Ghazali ini, dan aku curahkan keutamaan umurku mempelajari ilmu, mengumpulkan ilmu-ilmu, dan sekarang sepatutnya aku tahu apa jua macam ilmu-ilmu itu yang memberikan manfaat kepadaku di akhirat dan menemani aku di dalam kubur, dan mana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sehingga aku tinggalkan ilmu itu. Ilmu berbagai macam, ilmu fikih sedemikian luas fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu tauhid sedemikian luas. Lalu mana nang kira-kira di antara itu yang memberikan aku manfaat di akhirat? Mana yang mengawani aku di dalam kubur? Mana nang kada? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarratlahu hadhil fikrah hatta kataba ila hadratis syekh hujjatil islam Muhammad al-Ghazali rahmatullah ta'ala alaih istibta'a. Terus menerus pikiran murid tadi demikian. Akhirnya si murid tadi mengirim surat kepada Imam Ghazali minta petunjuk. Wa sa'alahu masaila walatamasa nasihatan wa du'a'a. Si murid tadi minta kepada Imam Ghazali menanyakan beberapa masalah, minta nasihat dan minta doakan kepada Imam Ghazali. Qal wa in kana musannafatu syekh qal ihya wa ghairi tashtamilu ala jawaibi masaili lakinna maqsudi ay yaktuba syekh hajati bi warakatin takunu ma'i muddat hayati
wa amalu bima fiha mada umri insyaallah taala. Sekalipun Imam Ghazali itu banyak mengarang kitab seperti Ihya dan lain-lainnya, yang mana dalam kitab itu sudah mencakup sekalian masalahku ini, tetapi tujuanku agar Imam Ghazali menuliskan hajatku dalam beberapa lembar yang itu merupakan bekal hidupku dan yang aku amalkan sepanjang umurku insyaallah taala. Fakata basyikh, maka Imam Ghazali menulislah ar-risalata ini, surat kepada si murid tadi. Jadi sekian banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, ada poin-poin ilmu yang sangat perlu. Ada beberapa ilmu-ilmu yang menjadi bekal kita di akhirat, yang bakal mengawani kita di alam kubur itu. Nah, ini jawaban Imam Ghazali dalam surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasih. Ketahuilah ulihmu bahwasanya apa jua cabang nasihat itu, maka adalah berasal dari sumber kenabian. Maksudnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasihat itu, dari sekian banyak nasihat itu, sumbernya adalah sumber kenabian, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, bila datang kepada engkau nasihat dari hadis Rasulullah, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya, ujar Imam Ghazali. Karena nasihatku ini ya ujung-ujungnya ya hadis juga, karena di situ semua sumbernya. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Nah, nasihat pertama, waktu itu ialah kehidupan. Nah, jadi Imam Ghazali menulis surat untuk muridnya supaya dapat menyimpulkan apa-apa inti daripada ilmu yang banyak itu. Sebahagian dari nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ialah sabdanya baginda yang berbunyi, alamatu i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni, wa inna mra'an zahabat sa'atun min umurih bi wairi ma khuliqa lah la jadirun an tatula 'alaihi hasratuh, wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu sharra falitajahaz ilan nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda, dianggap artinya sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang. Artinya tanda Allah itu kada mencintai lawan seseorang itu. Nah, tanda Allah kada senang dengan orang itu. Apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, itu tanda orang yang kada disayangi oleh Allah. Mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ketujuh,
babuat bakalakuan bagawi nang kadada manfaatnya. Nah ini tanda orang kada disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda berpalingnya Allah daripadanya. Dan seandainya ada satu saat saja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Satu saat di dalam hidup kita ini kita gunakan kepada yang bukan ibadah, kepada yang bukan ibadah, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Karena kada ibadah ini artinya bisa nang mubah, nang boleh, perkara nang boleh, nang kada diniatkan dengan niat yang baik, boleh. Nah itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, akan menyesal di hari kiamat bahwa kita membuang umur kita pada perkara yang bukan ibadah, apalagi maksiat. Itu sudah nyata menyesal di akhirat. Nah, maksiat nyata menyesal karena kita akan disiksa oleh Allah. Kalau kita diampuninya, kita akan disiksa oleh Allah, pasti menyesal. Nah, menyesalnya kita melakukan yang mubah ini adalah bahwa kita banyak kehilangan fasilitas di dalam surga itu. Karena fasilitas surga itu adalah dibagi oleh Allah menurut kadar ibadah seseorang. Menurut kadar ibadah seseorang hamba. Nah, jadi di situ menyesalnya kena. Kawan besi fasilitas surga nang banyak, kita dapat fasilitas surga kalah lawan kawan. Nah, menyesal. Kenapa? Karena kawan nang banyak dapat fasilitas surga ini, inya selalu menggunakannya dalam hal, menggunakan waktunya, umurnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah ibadah. Sedangkan kita banyak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang mubah, dalam hal yang boleh. Nah, jadi jangankan artinya maksiat, kita banyak manggawi nang kada jadi pahala aja sudah menyesal di akhirat kita. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Artinya orang sudah berumur 40 lebih sudah berumur, masih banyak kada baiknya gawian daripada yang baik. Nah berarti ini orang sudah bersiap-siap untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Karena 40 itu adalah merupakan batas umur di mana puncak manusia di 40 itu. Jadi biasa mulai kekanakan sampai naik aja, naik kecerdasannya, naik ingatannya, naik tenaganya, semua naik. Sudah sampai umur 40 itu berada di puncaknya. Nah bila sudah 40 ke atas itu sudah mulai menurun, menurun semuaan, menurun tenaganya, menurun hafalannya, menurun pikirannya, semuaan. Jadi 40 itu kalau sudah 40 ini belum bisa memperbaiki diri, umur 40 masih suka melakukan hal-hal yang kada kekaruan, ini alamat sudah, alamat orang ini, nah, alamat kada bagus. Wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falyatajahhaz ila nar. Siapa melewati 40 tahun dan kada menang kebaikan atas kejahatan, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka.
Ini hadis Nabi tadi. Sebenarnya sekedar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi nasihat yang pertama adalah mengenai waktu tadi. Nasihat kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Karena setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nasihat itu pahit bagi orang yang hidupnya selalu menghendaki menuruti hawa nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Ini kan nafsu al-ammarah bisu, nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita kejahatan. Apakah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi? Maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi. Makin ngalih lagi nasihat diberikan kepada orang itu. Dan senantiasa sibuk untuk menunjulkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia. Makin pahit lagi nasihat kepada mereka itu. Karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan sebab kebahagiaannya. Dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Ada orang yang berpendapat bahwa dengan ilmu itu sudah selamat. Dengan ilmu itu sudah selamat. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah itu. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Orang yang hidupnya jauh di dusun sana, orang yang hidupnya di hutan sana, turun temurun sudah di sana, nang kada ada ulama, kada ada ustaz di situ, hidupnya hanya sekedar apa adanya ilmu, banyak pengetahuan nang inya kada tahu. Nah, ini orang lebih ringan di akhirat daripada orang yang hidup berilmu tapi kada mengamalkan ilmunya. Jadi dalam beberapa kali penjelasan dijelaskan bahwa orang yang jahil itu kadang-kadang lebih untung daripada orang berilmu. Nah, jadi maksudnya orang jahil yang lebih untung ini adalah orang yang jahil, satu, dia jahil karena memang hidupnya sudah turun-temurun di dusun, di hutan belantara sana, yang jauh daripada kota, jauh dari ulama, jauh daripada orang berilmu. Lalunya banyak kada mengetahui tentang hukum-hukum agama. Nah, ini kejahilan yang diuzurkan dalam agama. Yang kedua, orang jahil yang diuzurkan itu orang jahil yang hanyar masuk Islam. Nah, ini hanyar masuk Islam, hanya sehari tadi masuk Islam. Banyak kada tahu laginya hukum-hukum Islam. Nah, banyak kada tahu lagi hukum Islam. Nah, hanya seminggu masuk Islam, hanya sebulan masuk Islam, hukum Islam belum banyak tahu. Tahu hanya sembahyang paling. Nah, mati orang ini, mati. Ditanya oleh Tuhan, "Napa ikam ini?" Ulun kada tahu. Nah, itu dimaafkan oleh Allah karena ini hanyar masuk Islam. Hanyar ba Islam.
ngapa ikam nangka ini ulun kada tahu wahai Rasulullah, wahai ya Tuhan, ulun kada tahu pada itu kada boleh. Kenapa ikam kada tahu? Ulun jauh hidup daripada orang banyak. Ulun hidup di dusun, di hutan belantara, kami di sana hidup jauh dari ulama. Nah ini dimaafkan juga oleh Allah. Nah kalau orang jahil itu hidupnya di tengah kampung, orang jahil hidupnya di tengah-tengah ulama banyak, itu jahil yang kada dimaafkan oleh Allah. Menambahi berat itu, menambahi beratnya hukuman. Kenapa ikam kada tahu? Kenapa ikam manggawi ini? Orang kada tahu, bang. Kenapa kada tahu? Macam hidup di tengah-tengah kota, macam hidup di kumpulannya banyak para guru. Kenapa ikam kada umpat belajar? Kenapa kada betakun? Nah ini kan sakit ini. Kalau orang jahil nang hidup di tengah-tengah kota ini. Nah kalau orang jahil nang dua macam tadi, nah itu lebih baik inya daripada orang bailmu nang kada meamalkan ilmunya. Lebih baik itu. Nah, seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, asyaddun nas azaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhullah bi'ilmihi. Orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Nya tahu pada riba itu kada boleh, tatap riba. Tahu sudah pada kelakuan nangka ini kada boleh, tahu benar tatap digawinya. Nah ini bersangatan azab di hari kiamat karena dia melanggar hukum Allah berdasarkan pengetahuan ilmunya. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imamul Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, apa kabar kamu wahai Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi? Lalu Imam Junaid Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin. Dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Nah ini bukti bahwa ilmu itu belum lagi bermanfaat kalau belum diamalkan. Ilmu belum lagi menolong kita kalau ilmu itu belum diamalkan. Nah, ilmu belum lagi menolong kita kalau belum kita amalkan. Nah, seapapun kita luasnya ilmu pengetahuan, seapapun pintarnya, amun belum diamalkan, itu di akhirat kada akan menolong kita. Nah, kada akan menolong kita. Jadi ilmu-ilmu apa yang kita amalkan itulah yang menolong di akhirat itu. Jadi, Imam Junaid tadi apa? Hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Nah, itu artinya amaliah. Hanya amaliah itu yang bermanfaat. Nah, nasihat ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bangkrut pada amalnya. Dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahwasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Di akhirat tuh kada terpakai lagi gelar-gelar nih. Apa kena Tuhan manggil Tuhan guru anu kada ada lagi Tuhan gurunya itu. Di akhir dipanggil kena orang nang profesor segala macam tuh ditinggal profesornya kada ada lagi. Jadi ilmu-ilmu sudah hilang. Nang ada hanya nang diamalkan. Nah, apa nang kita amalkan itulah nang menyelamatkan kita. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, orang ahli perang,
Di tubuhnya banyak pekakas-pekakas alat perang, senjata macam-macam di awak hibak. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tetap menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Apakah hanya dengan memiliki senjata itu kita bisa menangkis serangan serigala? Di awak kita ada pisau, sebelah kiri ada pistol, di belakang ada senapang, berinting pakakas perang. Nah, datang singa hendak menyerang. Apakah pakakas-pakakas itu bisa menyelamatkan kita daripada serangan singa itu? Tentu tidak. Nah, segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan ampunya senjata itu. Nah, amun tuannya ini berandai aja, 10 pistol di awak tetap dihantamnya singa itu. Kecuali si tuan ampun senjata nah memainkan senjatanya. Oh, situ datang singa, timbak singanya. Datang sana singa, timbak singanya. Nah, hanya bisa mengalahkan singa. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah. Masalah ilmu, kitab ini hafal, kitab itu hafal, segala ilmu dikuasainya, tapi ia tidak beramal dengannya. Nah, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Ada tidak gunanya, artinya ilmu itu belum lagi bermanfaat. Sama pula keadaan dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sakanjabin dan kaskap, maka tidak akan hasil sembuhannya kecuali dengan meminum ubat tersebut. Ini dokter paling tahu ubat dah. Kalau garing panas, ini obatnya. Sakit kepala, ini obatnya. Sakit perut, ini obatnya. Sakit batis, ini obatnya. Samuan pengobatan tahu. Garing dokter tadi, obatnya ada. Amun kada diminum obatnya itu dilihati aja kan ada manfaat napa-napa. Nah, buka obatnya, cari petunjuknya. Minum kada. Nah, iya kan kayak kitab kita nih. Kitab ini buka kitab hendak selamat dalam kubur ini. Kalau hendak selamat di padang mahsyar jar Nabi ini. Ya petunjuknya. Hafal sudah kita ni tu. Nah, amun kada digawi ni tu, kada ada manfaatnya. Sama orang garing tadi, tahu semuaan ubat-ubatan, tahu petunjuk-petunjuknya, tahu risip-risipnya, tapi kada diminum ubatnya, kada ada manfaatnya. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Paris, bahasa Persia, artinya seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Seapa aja kita banyak berisi arak, mungkin kita kada minum, kita kada akan tahu rasanya mabuk itu. Nah, maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dibukakan hati oleh Allah nuntut inya ilmu. Nah, kena untuk mengamalkan ilmu ini itu perlu pulang kena pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah nang kedua ini inya bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi selalu perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kepada pertolongan Allah. Orang kata dibukakan Tuhan hatinya nuntut ilmu, kada tahu buka-buka hati nuntut ilmu.
dibukakan hati nuntut ilmu, satu keuntungan, satu rahmat Allah. Nah, dapat ilmu. Nah, kainnya pulang, dibukakan hati untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, dapat rahmat pulang oleh Allah. Nah, jadi para ulama-ulama dahulu menjelaskan ada yang 40 kali khatam ihya. 40 kali khatam. Saben hari dibaca Ihya Ulumuddin. Di itu di Surabaya ada majelis sudah berapa puluh kali khatam ihya, mulai zaman dahulu disukan baca ihya, tamat kena baca pulang ihya, tamat baca pulang, berapa generasi sudah masih ada majelisnya, majelis ihya. Nah, jadi apakah untungannya kita mengulang-ulang ilmu itu? Keuntungannya mungkin di kita pertama membaca kitab, belajar kitab, Allah belum berikan kita futuhul qulub, terbuka hati untuk mengamalkan. Karena tamat kitab nih, kita ulang lagi dua kali tamat dah, mungkin Allah belum lagi membukakan hati untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Ulang-ulang tiga kali, mungkin lagi kita belum lagi Allah membuka. Mungkin kita kali yang 10 kali kita mengulang, hanya dibukakan Tuhan untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi futuh itu datang kepada seseorang hamba, kada tentu begitu kita sekali tahu langsung kau mengamalkan, belum tentu. Jadi jangan putus asa mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita baca. Jangan putus asa mengulang-ulang hadis yang sudah kita tahu. Karena barangkali kita belum bisa mengamalkan. Nah, begitu kita ulang yang kedua, terbuka hati untuk mengamalkan itu. Kan banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita 10 kali, 20 kali kita dengar. Siapa sembahyang ini, ya Nabi, diharamkan Allah masuk neraka. Itu kita dengar berpuluh-puluh kali, tapi sampai sekarang kita kada kau menggawi lagi. Sudah tahu ya, pada ini bagus tahu, cuma kada kawa lagi menggawi. Nah, mungkin kita dikali nang keberapa puluh kita mendengar itu hadis, dibukakan Tuhan hati untuk menggawi itu. Nah, jadi kada ada ruginya. Nah, selalu menanti, selalu mengharap, selalu mengundang futuh keterbukaan hati daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi ada orang majelis ihya, ada majelis kitab Bukhari, baca Bukhari, kena tamat ulangi pulang. Tamat ulangi pulang. Nah, jadi akhirnya banyak nang diamalkan. Di kali pertama tamat mungkin ya 10-20 nang kau mengamalkan sebijian kitab itu. Kena kali nang kedua bisa bertambah. Bisa sampai salawi sudah nang bisa diamalkan di situ. Kena tamat ulangi pulang bisa sampai 30 kena nang kau mengamalkan hadis-hadis Nabi itu. Nah, jadi artinya keterbukaan hati untuk mengamalkan ilmu itu perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, maksudnya dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, yang dia amalkan. Dan firman Allah lagi, pamangkana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha, maksudnya maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Siapa hendak masuk surga melihat Allah, beramallah amal saleh. Kada ada banyak-banyak bisi ilmu, kadakah itu? Apa misalnya ada siapa hendak masuk surga, hendak bertemu Tuhan, harus hafal ihya, kadadakah itu? Tapi ya Tuhan, ba'amallah amal yang salih.
Dan firman-Nya lagi, jazaan bima kanu yaksibun, maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Amal. Dan firman-Nya lagi, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga jannatul firdaus, itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini, apabila engkau tidak beramal dengan ilmu engkau, hadis itu ialah buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa ikamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Islam itu diasaskan atas lima perkara: penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Itulah iman. Hati meyakini, mulut menuturkan, anggota mengerjakan. Itulah artinya iman. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu didapatkan seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Jadi artinya menuntut ilmu yang menuntut ilmu itu ada faidah pahala, dapat keridaan Tuhan, dapat keridaan Rasulullah, keridaan malaikat. Tuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu, dapat ilmu, tahu nang halal nang haram, tahu nang wajib nang makruh, sunat segala antahu. Nah, kemudian minta petunjuk lagi kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, dengan demikian terhimpunlah dalam diri kita ilmu dan amal. Nah, itu intinya yang diharapkan. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi mesti dilengkapi dengan amal. Dan amal kada berilmu jelas sudah kada ada gunanya juga. Beramal tapi kada berilmu, kada ada gunanya, ditolak oleh Allah. Walaupun bujur sembahyang, kada suah belajar, melihat orang aja sembahyang, bujur kada diterima oleh Allah kalau kada belajar. Nah, kalau kada belajar. Nah, jadi belajar itu hukumnya adalah wajib. Mengamalkan ilmu nang wajib itu hukumnya adalah wajib pula. Ada menuntut ilmu yang sunat, mengamalkan ilmunya pun adalah sunat juga. Nah, enggak situ. Seandainya ada orang yang berkata, ذل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا نور الجن منه شفعا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم.